Daerah Pembangunan Nasional. Daerah Provinsi Jawa Timur melaksanakan pula pembangunan-pembangunan daerahnya. Saya dilahirkan di kampung namanya Pujang Sewu, Kabupaten Pacitan. Jarang ada di peta kecuali kalau terjadi musibah begitu. Karena letaknya ada di Jawa Timur, bagian selatan di pantai, yang sebenarnya di bagian selatan berbatasan dengan Australia. Kalau pas dingin begitu juga dinginnya luar biasa. Nah pada saat itu barangkali bapak sama ibu bercengkerama dan menghasilkan saya. Sekolah SD-nya di Pacitan sampai kelas 3 kemudian terjadi satu pendudukan kembali Jepang. Dan saya terpaksa ngungsi di pedesaan. Dan di pedesaan itu saya naik dari kelas 3 menjadi kelas 4. Kelas 4 kemudian menjadi kelas 5. Dan pada saat itu gara-gara pendudukan Jepang ini sudah selesai. Dan saya kembali ke kampung saya. Saya naik kelas lagi. Jadi dalam satu tahun saya naik kelas 2 kali. Berarti SD saya itu tidak 6 tahun tapi hanya 5 tahun. Jadi saya SMP, SMA melanjutkan di Yogyakarta. Saya ikut kuliah di Fakultas Kedokteran, ya termasuk mahasiswa pertama di Universitas Gadjah Mada yang di Projo Grundul. Rupanya saya nggak suka pada dosen yang ngajar ilmu kimia organik dan anorganik. Jadi hawanya nggak suka, jadi kalau dia ngasih kuliah itu cuma nulis rumus saja lalu tidak nengok pada mahasiswanya. Saya nggak lulus di situ, akhirnya saya lepas dari Fakultas Kedokteran, tidak jadi dokter, lalu saya pindah ke Jakarta. Lalu di Jakarta masuk Akademi Ilmu Statistik. Dan teman-teman bersyukur setelah saya lulus statistik, untung Haryono tidak jadi dokter. Kalau jadi dokter, paling-paling jadi kanwil di Provinsi Jawa Timur begitu. Tapi di Akademi Ilmu Statistik, kemudian saya ikut dalam kerja-kerja besar, ikut keluarga berencana, akhirnya hidup saya pernah jadi Menko Kesra dan Taskin. Sebaliknya, pemerintah DKI Jakarta akan memberi pelayanan yang sama pula terhadap setiap warga kotanya tanpa pandang bulu. Pada waktu itu, Gubernur Ali Sadikin itu mulai mengadakan gerakan KB. Nah, saya tahu ilmu kependudukan dari kuliah di Akademi Statistik itu. Nah, lalu saya mulai nulis di koran dan menarik perhatian Gubernur. Sehingga saya dipanggil oleh Gubernur untuk menghadap ke kantornya. Dan saya akhirnya, waktu Ali Sadikin bikin panitia program KB di DKI, saya dijadikan anggotanya di situ. Ya, sekarang ini momentumnya bagus sekali karena semua pihak mengkritik program KB dan membuat supaya BKKBN itu lebih gigih melakukan program KB. Sekarang kesempatan bagi kepala BKKBN untuk all out dan bekerja keras serta cerdas dan lebih dari itu bekerja sungguh-sungguh. Sekarang kurang begitu bagus karena misalnya penambahan petugas lapangannya tidak ada. Lalu petugas lapangan sebagai para trup nasional tidak ada. Jadi logonya jangan dipersulit. Sekarang ini logonya dipersulit. Dulu logonya gampang, lingkaran biru KB. Kan cuma lingkaran terus KB. Sekarang penduduknya kan 245. Kalau tidak ada KB barangkali sudah 350. Luar biasa, wow, sekarang aja macetnya udah nggak terkontrol. Lalu harga-harga sudah melonjaknya kayak begini. Kalau 100 juta dalam keadaan sekarang, saya nggak bisa bayangkan itu. Kalau dibiarkan, ya pada suatu ketika kita akan mempunyai masalah kependudukan yang sama gawatnya dengan masalah kependudukan Cina kira-kira 20-30 tahun yang lalu. Tapi Cina sangat bijaksana sejak mereka itu menghadapi itu, kemudian kan bersahabat dengan kita, kita kerjasama baik sekali dengan Cina untuk ikut merumuskan program KB Cina. Nama saya dituliskan di Universitas di Amerika. Jadi suatu hall pertemuan begitu ditulisi ini namanya Haryono Hall. Ada hall lain namanya Rockefeller. Jadi seluruh mahasiswa Amerika kalau bertemu di situ ada wayangnya di situ. Kalau kita bekerja keras dan kita memberikan pelatihan yang luar biasa, pendidikan yang luar biasa kepada penduduk kita yang sekarang hampir 250 juta, kita bisa menjadi negara yang luar biasa. Sumber daya manusia ini adalah sumber dari
apa itu inovasi, sumber dari gagasan-gagasan, sumber dari segala-galanya. Tapi kalau dibiarkan saja tanpa pelatihan, tanpa pendidikan, tanpa keterampilan, maka kita akan ambruk. Jadi nomor satu harus ada komitmen yang sangat tinggi dari Presiden untuk memperhatikan penduduk ini sebagai aset pembangunan yang luar biasa. Jadi penduduk bukan penerima pembangunan saja, tapi penduduk sebagai kekuatan pembangunan. Jadi pembangunan berbasis penduduk. Penduduk diberdayakan sehingga penduduk bisa mempergunakan potensinya untuk mandiri. Kemudian bagaimana kita membudidayakan rumput laut? Kalau jadi generasi muda harus ingat bahwa masa depan itu bukan masa depan kita, tapi masa depan anak cucu kita. Oleh karena itu kalau punya anak jangan banyak-banyak. Dua saja cukup, laki perempuan sama saja. Dan anak ini dipersiapkan sejak dalam kandungan sehingga dia akan menjadi anak yang sempurna, anak yang pendidikannya cukup tinggi dan anak yang kemudian tetap kasih sayang kepada kedua orang tuanya. Sehingga pada waktu kita meninggal dunia, kita tenang, pasti nanti kita didoakan. Pasti hidup anak kita lebih baik dari kita sendiri.